Okey, selamat pagi ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita dalam proses. Kita sekarang berada di kedai Kak Leha dan juga Abang Nasrul eh. Kedai ni dia kalau tahu dia ada menu macam-macam menu eh. Makan sarapan makanan pagi ya. Jadi yang special hari ni kita ada patin masak tempoyak dan juga baung masak asam pedas. Jadi kak okey Allah dia ni kena sini. Ini masak lahir di hati ya. Jadi ini owner dia punya rasa nanti hari ni kita nak hidang pada geng dari Kedah dan juga Kuantan dan juga Terengganu eh. Terengganu pun datang juga. Ini bahan-bahan dia. Nanti kita akan eksklusifkan lah. Jadi kak, kedai buka pukul apa kak? Dari pukul 7 lah. 7 pagi sampai 6.30 habis dia. 6.30 sampai ke 2 petang. 2 petang. Cuti hari Jumaat saja. Jadi menu-menu dia menu makanan pagi lah. Tapi yang paling special nasi lemak dia. Nasi lemak daun pisang. Hari ni kita ada talapia goreng juga dan juga patin goreng selain daripada bau masak tempoyak dan juga asam pedas ya. Ini request. Jadi mana-mana yang nak buat masak ke tempahan ke apa-apa menu boleh. Jadi kita tengoklah macam mana orang Kedah hari ni. Apa rasa dia? Okey ni kita ni tengok bukan biasa-biasa punya. Ni teknik dia dia kena selalu cedok. Bagi diserasi. Jadi bah. Macam mana kedai menu-menu? Menu patin hari ni. Talapia. Baung masak asam, Asam pedas. Jadi ni dia nilah. Ni dia. Boleh try lah nanti. Boleh try. Insya-Allah. Jadi nak apa ni? Nak order apa-apa menu pun boleh bah. Ya, nak order apa-apa boleh roger. Boleh roger. Kita boleh buat. Boleh buat makan pagi boleh. Pagi boleh nasi lemak daun pisang boleh belaka. Boleh belaka ya. Kuih pun boleh. Boleh je. Kalau ada masa pun boleh hantar bang. Ya, kalau ada masa insya-Allah tengok pada tempat lah yang kalau dekat kita hantarlah. Macam biasalah bang. Hari Jumaat cuti. Hari Jumaat kami cutilah. Abang nombor telefon bang. 019-811-6584. Slow sikit bang, sekali lagi. 019-811-6584. Jadi kita harap orang Kedah hari ni berpuas hati lah ya. InsyaAllah. Kita dah nak ready dah ya. Ni dah antara contoh bang. Ni tu okay. Ini dia yang pertama dulu. Okey, ini patin masak tempoyak eh. Tempoyak. Okey. Yang ni ikan baung asam pedas. Okey. Yang ni baung masak lemak. Baung masak gula lemak. Ejah juga. Ini ejah juga baung gula lemak. Ini ula-ula. Ini ulam lah. Ulam. Ulam ni. Dia punya itulah. Sampai dia. Jadi ada kita ada dan kita juga ada air. Sirap, bayoreng dan juga ni kita ada ejas. Jadi ni tu tukang buat air. Okey. Ni dia kita tengah tunggu daripada Kedah. Jadi boleh lah ya, siapa yang berminat boleh datang jumpa Abang Nasrul. Memang boleh order dua air. Okey. Dia pun dah sampai hari ni. Okey, selamat sampai eh. Selamat sampai untuk part 2 eh. Dua kali sampai. Jadi bos nak cakap apa tu? Alhamdulillah kami dah 2 kali sampai. Jadi layanan pun terbaik. Saya kita jumpa balik dengan ketua bos depa. Boleh. Nanti kita bincang. Banyak benda nak bincang ni. Banyak benda nak sembang. Okey ya, tidur lena eh. Okey. Ni dia.
dia encah kita. Terbaik. Jauh-jauh mai. Cilai masuk sini, cilai. Cilai duduk sini. Situ sempit sangat. Masuk sini, masuk sini dulu. Kita pergi sini. Sambut di sini, cilai. Sana ni ada. Ni 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 ketua aja. Ketua. Oh, ini. Oh, ini. Ah. Oh, gambri. Sini ya, kalau sini. Jadi mesti owner dia. Dia pun dia pun bertanggungjawablah nak meraikan semua ini. Daripada PWD Kulim Bikers. Okey, terima kasih banyak bang. Ya, sudi ya. Datang di warung apa Gajah Mati ni ya. Warung nama apa warung? Warung Pak Wayaya. Pada inilah, pada sempoi aje. Ya. Tak ada nama sangat. Sebab kita memang beranjak nak makan batin tempoyak dengan asam pedas baung. Sebab kita kena ajak baung, dia yang promote baung. Sebab hari ni kita nak tengok asam pedas yang special baung di Kepuk Sungai Buloh kan. Ya. Selanjutnya sebelum balik ya. Jadi program yang ditunggu-tunggu ya. Jadi saya memperkenalkan untuk semua ya. Saya memperkenalkan Presiden Ulang Bimo tu bang. Cik Azlan Ali ya. Cik Azlan Ali. Cik Azlan Ali. Ini sahabat saya Cik Amrai. Lepas tu Abang Zauri sama juga. Cuma hari ni kita special. Kita ada kenalan daripada Tengganu. Dia dapat hint sikit-sikit. Lepas tu dia sanggup. Sanggup dia reda bawa-bawa kental. Pagi tadi ambil cuti pukul 7:30 atas mesej saya datang. Terus abang main dia. Dia daripada Tengganu, Sonorai. Sonorai. Jadi tak pernah jumpa pun, tak tahu siapa dia, dia pun tak tahu saya, mungkin dia tahu saya siapa. Apa semua. Hari ni baru jumpa. Tak sampai 24 jam, sembang-sembang, sampai. Jadi kita beri tepukkan sikit lah. Kental, memang betul-betul kental. Jadi kita minta sikit lah. Cik Nat, apa-apa nak cakap. Jadi saya suruh pada Cik Azlan lah.